dari soft language an ini atau di AE Assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube. Ica Ica, Hi guys. Jadi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing or review soft lens or contact lens. And you know guys, jadi ini soft lens yang mau saya review dari brand Rich An dengan warna mellow grey and ya yeah, you can see and 365 lens ya. Yeah. Oke. Okay. And you know guys, ini soft lens produk of korea jadi softline ini tuh buatan korea and then saya beli softline ini harganya 75 dollar dan isinya 6 mata berarti tiga pasang ya guys you can see ya yeah. and you know ini softline khusus untuk one day one time jadi sekali pakai langsung dibuang dan ini saya suka banget dengan warnanya, yaitu gray guys. You know, jadi kalau dipakai di mata itu nggak mencolok gitu loh. Jadi uh, kayak natural aja sih. Dan ini tuh soft lens untuk mata minus ya guys, bukan untuk fashion. Tapi ada juga soft lens dengan merek Rich Ann ini buat mata normal, kayak seperti fashion juga ada. Tapi kebetulan ini yang saya beli, yaitu soft lens untuk mata minus gitu. Oke okay Guys kita lanjut yuk uh, untuk secara detailnya tentang softline yang sedang saya review ini ya dengan brand Rich and Oke okay Guys jadi yang pertama untuk uh, brand softline Rich and ini mempunyai dua warna ya yaitu warna brown and gray dan kebetulan ini softline yang sedang saya review atau yang saya beli ini warna grey ya Oke okay guys jadi untuk mengetahui kadar air dari softline ini Atau bisa disebut dengan high and low water contents Ini mempunyai kandungan kadar airnya cuma 48% ya guys Dan ini termasuk kadar airnya tuh rendah You know guys dan ini termasuk kadar airnya rendah So guys jadi buat kalian yang matanya memiliki kadar airnya rendah carilah soft lens yang kadar airnya itu 48% ya. Ini cocok banget buat kalian yang memiliki mata kadar airnya rendah. Oke. Okay. So guys, lanjut ya. Jadi untuk uh, power ranks atau step minus atau bisa disengkat dengan SBH. Nah, ini minusnya memiliki 2.25 ya, guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Oke okay guys, jadi ini sesuai dengan minus mata saya. Jadi uh, minus mata saya memang 2.25, tapi sometimes kadang saya juga menggunakan soft lens dengan minus 3, kadang 4. Ya yeah, just buat eksperimen aja sih gitu. Ya yeah, is okay menurut saya, tapi buat kalian jangan coba-coba. Kalian kalau matanya minus bermasalah, pakailah soft lens dengan sesuai minus mata kalian ya. Oke okay guys, lanjut ya. Jadi untuk base curve atau bisa disingkat dengan BC dari Softland richan ini ya. Ini mempunyai 8.6 mm ya. Milimeter gitu. Oke okay guys, nah kalian bisa lihatnya di sini ya. Oke okay guys, lanjut yuk. Jadi untuk mengetahui uh, diameter dari Softland richan ini atau AE kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini mempunyai Uh, diameternya 14.2 mm oke okay, kalian bisa lihat sendiri ya guys oke okay guys lanjut yuk jadi untuk mengetahui expired atau kadar luar dari softline ini kita bisa lihat di kemasan ini ya nah kalian bisa lihat sendiri ini expirednya 2025 bulan 3 dan tanggal 11 ya tuh kalian bisa lihat sendiri dan sekarang tahun 2023 berarti masih sekitar 2 tahunan lah ya Oke, okay. oke okay, guys, lanjut yuk. Jadi untuk mengetahui apakah softline ini khusus untuk one day one time, kita bisa lihat di tulisan ini ya. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini ada tulisannya SIPI atau one day. Jadi artinya ini softline khusus untuk one day one time, sekali pakai langsung dibuang ya. Jadi ini pengertiannya itu uh, expirednya, kadar luarnya tuh ketika softline ini kemasannya dibuka, dipakai. Ya, contohnya kita pakai softline uh, jam 7 pagi kemudian jam 10 malam softline ini kita lepas kemudian habis itu dibuang langsung ya nggak boleh dipakai lagi oke okay? karena ini softline one day one time Oke okay Guys jadi untuk expired atau kadar luar biasa jangka panjang dari softline ini yaitu 2025 bulan 3 tanggal 11 ya jadi itu uh, untuk jangka panjangnya ya kadar luar untuk jangka panjangnya jadi softline ini ya guys ya oke okay guys jadi kalian bisa lihat sendiri ini warnanya grey ya melo grey bagus banget jadi kalau di mata itu seperti natural nggak nyolok banget gitu dan ini ada 6 mata berarti tiga pasang ya dan ini harganya 75 dolar ya guys dan ini produk of korea oke okay. So guys, jadi buat kalian yang udah biasa nonton videoku, pasti udah tahu. Jadi aku tuh sering banget nge-review dari berbagai merek softlens, dari berbagai uh, warna color softlens, ya terus kayak harganya berapa dan kandungan airnya berapa terus e, mereknya apa aja so jadi buat kalian yang penasaran pengen e, cari-cari softland yang kayak gimana sih bagus enggak sih nah kalian langsung aja choose... cek aja di videoku ya yang di bagian playlist yang judulnya unboxing softland tutorial softland nah disitu banyak banget saya udah review dari berbagai merek softland ya disitu ada semua Cus saja tonton ya guys ya oke okay guys jadi di sini saya bakal pakai so jadi buat kalian yang pemula untuk pakai softlens ya jadi yang pertama-tama uh, kita sebelum pakai softlens harus cuci tangan dulu ya guys harus cuci tangan dulu dan tangannya dalam keadaan bersih terus kukunya kalau bisa kukunya itu pendek ya guys ya oke okay. karena uh, you know ya softlens itu fleksibel, lembut soft banget takutnya nanti kalau kita nggak hati-hati kuku jari tangan kita bisa menusuk atau bikin sobek soft softline gitu jadi alangkah baiknya buat kalian yang pemula awal-awal mau pakai softline harus hati-hati banget jadi kuku tangan kita sebisa mungkin pendek lah ya <laughs> oke guys langsung aja yuk nah ini saya potong dua mata ya satu pasang Nah, jadi di sini tangan saya sudah cuci ya. Jadi saya udah cuci tangan dan tangan saya sekarang sudah bersih ya, guys ya. Oke, langsung aja yuk kita pakai. Nah, ini warnanya cantik banget ya, guys. Ingat ya, guys, jadi sebelum kita mengaplikasikan lens ke mata kita, terlebih dahulu kita harus cuci tangan ya. Jadi tangan kita dalam keadaan bersih dan kering, oke? Okay? Oke okay guys, jadi ini softlensnya sudah saya buka, jadi sebelum diaplikasikan softlensnya harus dikocok dulu ya, ya biar kadar airnya tuh meresap ke softlens, oke, okay? tapi ngocoknya pelan-pelan ya guys ya. Oke okay guys, kalian bisa lihat sendiri, ini warnanya asli cantik banget, oke okay, langsung aja yuk, and by the way, aku lebih suka pakai menggunakan jari tangan ya, karena menurut saya lebih berkesan sih daripada pakai alat-alat yang pakai softlens gitu, aku nggak suka, nggak pernah pakai malahan. oke okay guys jadi ini soft udah saya pasang satu dan kemudian kita pejamkan mata kita ketip ketipkan sambil kita putar putarkan bola mata kita guna untuk memastikan apakah soft lens yang kita pakai itu udah benar gitu nah jika terasa kayak gatel ganjal berarti something mungkin masang soft kebalik atau ada kotoran ya mungkin bisa jadi uh, jari tangan kita ada rambut kah atau bulu atau apa gitu. Bisa jadi karena kain yang kita buat lap tangan itu ya atau sometime di mata kita. Oke. Okay. Nah, oke okay, di sini mata yang sudah saya kasih soft sudah cozy, udah comfortable jadi langsung aja choose lanjut satunya. Jangan lupa sebelum soft diaplikasikan kocok terlebih dahulu ya guys ya. Oke okay, guys, untuk memastikan bahwa softlens yang kita pasang itu tidak terbalik ya, caranya ya, seperti itulah kita lihat bener-bener. Oke, okay. langsung aja choose. Oke okay guys, jadi ini soft sudah saya pasang semua ya. Kemudian kita pejamkan mata kita sambil kita putar-putar bola mata kita guna untuk memastikan bahwa soft lens yang kita pakai udah pas, cozy dan comfortable banget. Oke okay guys, oke. Okay, dan ini saya udah merasakan nyaman, berarti artinya good. Oke. Okay. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini warnanya kayak gini guys, natural banget ya nggak mencolok jadi kayak nggak ada warna gitu <laughs> oke okay, warnanya bagus banget cantik banget ya yeah, guys Oke okay guys, itu dia unboxing review and tutorialnya. So sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya yeah, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video please one more time guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like and comment. Bye bye, love you so much.